Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku. Apa kabar Mam dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia. Nah, kali ini aku mau share kegiatan sore hari aku nih teman-teman. Aku baru aja selesai jogging gitu ya teman-teman, tapi joggingnya itu dengan sepeda, yaitu aku goes sepeda gitu. Nah, kali ini aku mampir di tempat minuman segar gitu. Ada es krim dan ada juga minuman segar nih teman-teman. Jadi selesai olahraga, Mama Nabil minumnya tetap yang bersoda ya. Jadi apa namanya dong, setelah mengurangin apa, aku kepingin langsing tapi aku minumnya seperti ini teman-teman. Jadi masih ada sodanya dan masih ada es krimnya juga. Jadi banyak banget ini gulanya gitu ya. Gimana aku mau ngurangin lemak-lemak dalam tubuhku ini teman-teman. Jadi habis olahraga aku tetap aja minuman seperti ini teman-teman. Habis gak tahan ya, haus banget setelah gue sepeda. Dan anakku ini apa minuman segar juga, dia seperti biasa ya, anak kecil lebih suka es krim nih teman-teman, sambil nunjuk giginya yang katanya agak sakit mah. Jadi giginya itu agak sedikit sakit kalau minum makan es krim seperti ini teman-teman. Nah, selesai aku jalan-jalan sore tadi sama anakku Nabel, gues-gues gitu, ini aku mau mandiin anakku dulu ya. Seperti biasa nih, kerjaan bunda-bunda semua, emak-emak semua juga sama ya, kalau sore sibuk dengan anak balitanya masing-masing nih. Jadi apa yang dirasakan bunda-bunda semua, jadi semua juga ngerasain ya seperti ini. Apalagi yang punya anak balita yang masih repot seperti aku juga ya teman-teman. Jadi ini aku mau mandiin anakku dulu. Nah, seperti biasa juga ya, dia kalau mandi di dalam kamar mandi ini nggak bisa diem teman-teman, jadi maunya main air terus. Jadi menurut aku agak lama di kamar mandi ya, karena memang kalau anak kecil seperti ini lebih suka kalau di kamar mandi itu main air nih teman-teman. Oh ya, sambil aku mandiin anakku, aku mau menyapa teman-teman semua nih. Halo Mam, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Terima kasih sudah klik video aku dan selalu mampir di channel YouTube aku nih, baik yang punya channel maupun yang gak punya channel. Mama Nabil ucapin terima kasih banyak ya, tanpa dukungan kalian apalah artinya sebuah channel YouTube aku ini teman-teman. Dan yang baru klik video aku, halo Mam, halo teman-teman semua, salam kenal, semoga kalian terhibur dan suka dengan video aku dan bantu channel aku ini teman-teman supaya bisa berkembang dengan cara kalian like jika kalian suka dan subscribe di pojok kanan bawah ya. Dan kalian juga bisa kunjungin nih Instagram channel aku, ada di pojok kiri dan bisa juga dicek di deskripsi channel YouTube aku ya ini teman-teman. Dan sebelumnya pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Mam dan teman-teman semua nih. Travel should take time with lots of stars, open eyes and coffee shops, and see the things you want to see. And not the ones
in your travel magazine. Follow your heart, forget perfection. No. Oke, selanjutnya ini malam hari setelah maghrib gitu ya. Ini aku mau cuci piring nih teman-teman. Jadi kerjaan aku nih kalau malam hari selesai sholat maghrib, biasanya aku tuh cuci piring supaya besok pagi itu kerjaan aku tuh nggak numpuk ya. Apalagi pak suami itu kalau pagi tuh harus bawa bekal, jadi kalau misalkan aku cuci piring dulu kadang aku nggak keburu ya, jadi kayak dikejar waktu gitu teman-teman. Jadi kalau aku kerjain malam hari seperti ini, kerjaan aku juga besok tuh nggak terlalu banyak, jadi lebih produktif aja sih ya menurut aku teman-teman. Jadi mungkin bisa komen nih di bawah, siapa nih tim yang malam hari itu beberes dapur seperti Mama Nabil nih. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang aku mau ganti taplak meja aku, taplak meja makan aku ini, teman-teman. Jadi, ini mau aku ganti karena menurut aku ini sudah kotor ya. Dan jangan salfok ya kalau taplak meja makan aku cuma coklat dan warna putih, karena memang aku punyanya cuma itu aja. Jadi ini kalau yang coklat aku cuci, aku ganti dengan yang putih, dan yang putih aku pakai, nanti yang coklat aku cuci ya, seperti itu. Mama Nabil ya, dibolak-balik ya, karena memang punyanya cuma dua aja nih teman-teman. Ini sambil aku bersih-bersihkan, banyak banget nasi yang berjatuhan gitu ya. Nah ini aku nyemprotnya pakai celing aja ya. Oke, teman-teman, sudah selesai. Ini mau aku masukin lagi yang tadi aku pindahkan ya. Semuanya aku taruh lagi nih, teman-teman. Dan ini masih ada sisa lauk sedikit gitu ya. Untuk malam hari ini, dan nasinya sudah aku cabut ya, karena memang sudah tidak ada yang makan. Oke, sudah selesai ya, sudah rapi. Aku sudah cuci piring dan sudah ganti taplak meja makan juga ya, teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang hadir dan support channel YouTube aku. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Like juga. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.